Hari ini katanya ada lomba makan cepat di Pet Kingdom. Dan ini juga baru pertama kali aku kesini. Jadi mari kita lihat ada apa aja di dalam Pet Kingdom. Guys, jadi hari ini aku lagi ada di Pet Kingdom. Jadi ini mereka baru buka pet shop, pet grooming, sampai ground gitu. Aku belum pernah kesini dan katanya ada kayak lomba gitu ya. Jadi kita mau lihat, kita mau lihat-lihat anjing-anjing di sini. Pasti seru banget. So stay tune, okay? Nah guys, buat kalian yang punya nabul di rumah, mungkin kalian harus mampir ke sini karena Pet Kingdom ini katanya lengkap banget. Selain peralatan anabul kalian, kalian juga bisa lihat nih beberapa binatang-binatang lucu yang juga mampir ke sini, dan ada tempat permainannya juga ya. Aku penasaran sama lomba yang diadakan oleh Pet Kingdom ini. Jadi nanti kita akan lihat lomba makan cepatnya itu seperti apa. Oke? Langsung aja kita masuk ke dalam. Kalau misalnya kalian baru pertama kali kesini, mungkin kalian akan kalap. Kenapa? Karena di sini tuh perlengkapannya dari shampoo, kandang, mainan, dan perlengkapan-perlengkapan buat anabul kesengan kalian tuh banyak banget di sini pilihannya. Dan aku mungkin akan beli beberapa perlengkapan buat Alfi. Ini aku tertarik sama takaran makanannya Alfi ya, dog foodnya Alfi. Jadi aku akan beli ini. Terus aku akan beli tempat makannya juga. Ini aku tertarik sama tempat makannya. Ini lucu banget. Jadi kita bungkus aja. Dan tempat ini juga lumayan bagus buat Alfi karena dia akan bersosialisasi dengan binatang lain. Alfi tuh jarang banget ketemu dengan binatang lain. Terus buat kalian yang punya kucing, di sini juga perlengkapan kucingnya banyak banget, guys. Jadi boleh banget datang dan mampir ke sini. Ada kandang, ada tas untuk bawa kucing ke vet, ada mainan, pokoknya lengkap banget lah di sini. Terus ini aku juga ketemu bola yang lucu banget bisa nyala gitu. Jadi aku akan beli juga buat Alfi. Menurut aku sih di sini produknya selain lengkap, kualitasnya juga bagus-bagus ya. Tapi ya kayak gitu, ada kualitas, ada harga. Jadi ini bukan kaum yang mending-mending ya. Tapi worth it banget lah ya guys, karena pelayanannya juga bagus banget. Kayak kemarin aku beli shampoo, pumpnya itu rusak, diganti sama yang baru gitu pumpnya supaya bisa dipakai lagi. Jadi keren banget sih. Oh ya guys, buat kalian yang pelihara ikan juga di sini perlengkapannya banyak banget ya. Ada akuarium, ada hiasan, ada filter. Pokoknya aku jadi kayak aduh, pengen banget gitu untuk pelihara ikan di rumah. Gawat deh ini. Gimana nih anjing-anjingnya yang tadi saya sebutkan ya, saya panggil langsung. Oke, siap. Hitungan ketiga ya. 1 2 3. Ayo, silakan dihabiskan. Nah, ini kurang lebih lomba makan cepat itu seperti ini. Jadi kalau misalkannya aku mau daftarin Alfi on the spot juga bisa, tapi aku agak buru-buru. Jadi aku memutuskan untuk tidak mendaftarkan Alfi, dan aku nggak yakin juga dia bakalan makan di situ dengan dilihatin keramaian. Jadi mungkin next event kali ya, kalau misalnya ada lomba lagi, who knows, aku akan daftarin Alfi untuk lomba makan karena dia suka makan kan ya. Dan ini lucu-lucu banget anjing yang lagi ngantri untuk ikutan lomba. Look at this, they are so cute. Coba kalau si Alfi mau kayak gini gitu kan, dipakein baju yang ada rok-rok kayak gini, mungkin kan lucu ya. Look at her, so cute. Terus kayaknya itu anjing yang tadi sama anjing yang ini nih ya, yang di tempat kayak display gini. Ini kayaknya emang punya dari Pet Kingdom, aku gak tahu. Bener-bener apa, diem doang di tempat dan gak loncat, gak ngapa-ngapain. Yang lebih parah tuh yang ini. Masa tidur di atas kayak gini, kecil tuh. Chill banget guys. Coba kalau misalkannya aku punya satu di rumah, lucu kali ya. Kecil terus diem aja kerjanya, tidur sama molor.
Jadi kayaknya ketiga anjing ini emang udah di train untuk display di Pet Kingdom ini kali ya. Soalnya bener-bener chill banget. Nah, sekarang saatnya kita bayar produk yang kita mau beli. Dan di tempat antrian tuh ada boneka mainan lagi. Kayak pengen ngambil cuma takut sehari rusak gitu kan. Oh ya guys, di sini juga ada kayak private dog training gitu ya. Kalian bisa bayar dan pilih sesuai dengan level yang pengen kalian pilih. Jadi ini kayak semacam sekolah private gitu untuk melatih anak bul kalian. Nah, buat kalian yang penasaran sama pertemuan Alfie dan Max pertama kali, ini dia footage-nya. Thank you.